中秋节快乐，中秋节快乐。Halo, Teca Hao. Ketemu lagi dengan saya, Uni Yuni. Di video kali ini, saya akan memperlihatkan kemeriahannya orang-orang Taiwan merayakan di musim gugur. Festival kue bulan atau yang disebut dengan Chong Chiu Che merupakan suatu momen yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Tiongkok. Perayaan ini selalu dilakukan di setiap tanggal 15 bulan 8 menurut penanggalan Imlek. Uniknya, perayaan ini selalu bertepatan dengan bulan Purnama. Ada legenda terkenal menceritakan asal-usul perayaan dari kue bulan ini. Perayaan ini berawal dari legenda percintaan dewi yang cantik bernama Chang'e dan suami seorang pemanah yang bernama Huoyi. Tetapi keduanya tidak bisa bersama dalam waktu yang lama karena Chang'e meminum ramuan dan terbang ke angkasa menjadi dewi bulan. Karena rindu, akhirnya Huoyi menyiapkan sajian merupakan makanan kecil yang disebut kue bulan. Ia juga menyiapkan buah-buahan manisan di atas meja sambil berdoa menghadap bulan purnama dengan harapan Chang'e akan kembali ke bumi. Inilah yang menjadi asal-usul dari masyarakat Cina yang mulai mempersembahkan makanan dan buah-buahan kepada Dewi Bulan. Salah satunya adalah kue bulan yang terkenal. Maaf, aku cuma ngambil sebagian garis besarnya saja. Kalau diceritain lama cerita. OK, 待会你们跳的我就会在你旁边了，OK啊，哇，四位都是美女了，OK，哎，我肯定要画双倍的价嘛，OK，好，待会有跳的朋友你们会得到祝福，没有跳的朋友出去会遇到。
Orang Tionghoa percaya bahwa bulan berada di ukuran paling terang dan purnama, bertepatan dengan waktu panen di pertengahan musim gugur. Lentera dalam berbagai ukuran dan bentuk dibawa dan dipajang sebagai untuk menerangi jalan kita menuju kemakmuran dan keberuntungan. Oke teman-teman, saya hanya ingin berbagi. Tolong bantu dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Dan mohon maaf jika ada salah. Dan cai qian, sampai jumpa. Bye-bye.